everyone, here's me Anis. Welcome back to my channel. Kali ini aku mau nge-review dan sekaligus aku mau cobain pertama kalinya. Aku pakai coba produk Senka untuk nge-remove makeup aku sekarang. Karena kalau misalkan aku pribadi yang suka banget makeup, aku sekarang sih lagi seneng banget nyoba-nyobain first cleanser pertama aku kayak cleansing oil itu. Aku seneng banget nyobain satu brand ke brand lain karena aku pengen tahu apakah lebih cocok di mana sih di kulit aku gitu, dan lebih efektif mana sih sebenarnya gitu. Jadi produknya hari ini kita akan pakai Senka. Ini aku pakai refillnya aja. Ini itu 180 ml. Judulnya adalah Senka Oil Clear Oil. Senka All Clear Oil. Oke, kita ada opennya di sini. Langsung aja ya dicobain. BTW, aku hari ini pakai bedak Tway Cake ya, foundation powder gitu. Terus pakai alis. Terus pakai lipstick yang waterproof, of course. Ini adalah si Maybelline Super Stamp Head Ink gitu. Terus blush on lah, sunscreen lah gitu ya. Langsung aja kita cobain dan kita lihat teksturnya sama-sama. Oke, dia itu cleansing oil. Ini oil ya, tapi kayak cair gitu. Tapi ini adalah oil, oil banget. Itu aku butuh kayak sedikit aja. Terus aku akan langsung aja. Dia tuh wanginya wangi banget gitu ya, ada fragrance-nya. Wangi Senka gitu. Kalau misalkan kamu udah pernah nyobain sabun cuci muka Senka, itu wanginya sama kayak gitu. Terus apa ya? Iya udah sih, wanginya sama persis kayak sabun cuci mukanya kalau menurut aku sih gitu. Oke, sekarang kita akan cobain di lipstick yang waterproof, apakah dia melt apa enggak. Oh wow, wow, dia bisa ngilangin lipstick yang waterproof. Oke, bener-bener kayak hilang semuanya yang waterproof. Terus juga ini aku pakai maskaranya Maybelline di alis aku, dan udah langsung gampang banget hilangnya dan cepet banget ngilangin makeup. Tuh lihat, tuh kotor banget, parah. Oke, aku seneng banget sama hasilnya. Kayak dia apa namanya, cepet ngapus makeupnya, bener-bener cepet banget, efektif banget. Terus juga lip matte yang waterproof itu keangkat, seneng banget. Terus juga mascara waterproof juga udah pergi sekarang, gone. Oke, sekarang aku udah cuci muka. Ini aku udah pakai facial wash aku. Tuh kamu lihat sendiri, makeupnya udah bener-bener kehapus semuanya. Terus alis aku juga udah gak ada maskaranya lagi, dan lipstick waterproof aku udah gone semuanya. Dan aku ngerasa halus banget gitu abis cuci muka. Gak tau sih, ini mungkin karena emang sabun cucinya bagus aja. Tapi gak, aku ngerasa sih dia efektif untuk ngangkat makeup. Oh, setiap di situ dong. Efektif untuk ngangkat makeup. Dan untuk ada fragrance-nya, kalau misalkan kamu yang sensitif sama fragrance, itu menurut aku gimana ya, aku sih personally gak terganggu sama sekali sama fragrance-nya. Fragrance-nya memang ada dan lumayan strong, cuma aku masih oke-oke aja selama dia bisa efektif ngangkat makeup. Karena kan dia gak dipakai lama di muka kita ya, cuma sebentar aja gitu untuk nge-remove makeup. Jadi gitu intinya, aku suka banget sama produk ini. Benar-benar cepet banget ngangkat makeup.
terus apa ya, suka aja. Terus aku akan kasih nilai dia 8,5 per 10 sih gitu. Jadi aku suka banget. Nanti kalau misalkan kamu mau perbandingannya sama Biore Cleansing Oil, kamu bisa komen di bawah, nanti aku akan bikin videonya juga. Okay, thank you so much everyone for watching. See you next time. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dan subscribe channel aku. And bye bye.